个电脑。Dapat kami laporkan saat ini kita akan memasuki pada sesi pengibaran bendera, dan di sisi kanan dari panggung utama telah terlihat pasukan pengibar bendera pusaka ini telah memasuki lapangan pusat pemerintahan, dan tentunya yang bertindak sebagai komandan paskibra yaitu Ibda Jemi Reinhardt. Sekali lagi dapat kami informasikan, Ibda Jemi Reinhardt merupakan alumnus dari pendidikan ahli golongan tahun 2016. Terlihat pasukan paskibra, anak-anak siswa-siswi kebanggaan dari Kabupaten Mimika. Untuk menjadi pasukan pengibar bendera, tentunya para siswa-siswi telah melalui proses tes atau seleksi yang sangat ketat, dan tentunya telah melewati pelatihan secara khusus yang langsung dibina oleh Ibda Jemi Reinhardt yang juga bertindak sebagai komandan paskibra. Dapat kami sampaikan pembawa baki di pagi hari ini yaitu Jessica Air. Saat ini pembawa baki telah menuju ke panggung utama untuk mengambil bendera dari inspektur upacara di pagi hari ini yaitu Bupati Mimika, Bapak Eltinus Omale. Penyerahan Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara. Thank you.
yang bertindak sebagai pengerek bendera merah putih, yaitu siswa dari SMA Negeri 1 Mimika, yaitu Clifford Yumte. Sementara yang bertindak sebagai pembentang, yaitu siswa dari SMA Taruna Timika, Irwan Patawari. Dan dapat kami sampaikan juga di sisi kanan, tepat di sisi kanan dari panggung utama, telah bersedia Mimika Choir yang berpartisipasi sebagai kelompok paduan suara di pagi hari ini dengan konduktor yaitu Petrus Mitakda. Mimika Choir ini sudah 4 tahun berturut-turut mengisi sebagai paduan suara dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia di Kabupaten Mimika. Yang bertindak sebagai komandan kelompok 8 yaitu Glenn Reinhardt, siswa dari SMK Advent Timika. Pasukan 8 pun saat ini sudah menuju ke depan tempat pengibaran bendera. Dapat kami sampaikan kepada saudara pendengar bahwa saat ini petugas pengibar bendera dari pasukan pengibar bendera sudah berada tepat di tempat pengibaran bendera. Yang bertindak sebagai pengerek bendera merah putih yaitu siswa dari SMA Negeri 1 Mimika yaitu Clifford Yumte. Sementara yang bertindak sebagai pembentang yaitu siswa dari SMA Taruna Timika, Irwan Patawari. Hadirin tamu undangan diundang berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Thank you.
Tadi kita sudah mengikuti langsung pengibaran bendera untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Mimika berjalan dengan lancar dan penuh dengan nikmat. Dapat kami laporkan juga kepada Anda, situasi di lapangan pusat pemerintahan SP3 saat ini cuaca mendung tetapi sangat mendukung jalannya peringatan HUT ke-73 Republik Indonesia di Kabupaten Mimika. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini mengambil tema Kerja Kita Prestasi Bangsa. Tentunya setiap kita, setiap elemen masyarakat diharapkan dapat memperingati hari bersejarah ini sebagai satu momen untuk kita berkontribusi besar terhadap bangsa kita, secara khusus untuk Kabupaten Mimika. Pasukan lepas sambil. Itu tadi laporan langsung kami, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Republik Indonesia di Kabupaten Mimika, langsung dari lapangan pusat pemerintahan SP3 Timika. Saya Margi Jen melapor untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.